Salam dan salam sejahtera kawan-kawan. Kali ini saya bawa pengalaman kawan-kawan kepada video percutian kami sekeluarga di Sabah baru-baru ini. Video ini adalah berkaitan dengan aktiviti snorkeling di sekitar Mabul Waterhouse Resort di Sempurna. So ini adalah jetty Mabul Waterhouse di Sempurna. Kami sedang bersiap-siap untuk ke spot snorkeling di sekitar resort ini. Untuk maklumat kawan-kawan, snorkeling di Sabah ini lebih menarik berbanding snorkeling di Phuket ataupun di Krabi, Thailand. Banyak jenis ikan yang dapat kita lihat di sekitar Mabul Waterhouse Resort ini. Bagi kawan-kawan yang berminat untuk bercuti ke Sempurna, terdapat dua cara untuk kita ke sana. Pertama, bagi penduduk yang memang berasal dari Pulau Borneo, boleh saja pandu kenderaan masing-masing ke Sempurna. Semua rangkaian jalan rayanya berturap. Tetapi cara ini memerlukan masa dan tenaga karena ia amat meletihkan. Manakala untuk cara yang kedua dan juga cara yang singkat untuk mereka yang mempunyai cuti yang tidak lama ataupun singkat ataupun penduduk di luar Pulau Borneo, kita terpaksa gunakan kapal terbang. Terbang saja ke lapangan terbang Kota Kinabalu sebelum menyambung penerbangan ke lapangan terbang Tawau. Dari bandar Tawau, ambil kereta sewa ataupun kereta tambang untuk ke Pekan Sempurna. Dari Pekan Sempurna, barulah kita dapat ambil bot untuk ke rumah-rumah air ataupun waterhouse di sekitar Pekan Sempurna ini. Perlu saya ingatkan, kawan-kawan perlu membuat booking untuk penginapan sebelum merancang perjalanan ke Sempurna. On the spot booking agak risky di sini karena permintaan untuk rumah air ataupun waterhouse ini agak popular, terutamanya pada musim cuti. Bercerita tentang pencutian kami ke Sempurna baru-baru ini, kami ke Sempurna dengan menggunakan jalan darat. Kami pandu dari Miri dan bermalam di Keningau. Dari Keningau pula baru kami terus ke Sempurna.
dan bermalam pula di Sempurna. Ini adalah untuk memastikan kami tidak pandu dengan tergesa-gesa kena bot-bot tidak dibenarkan berlayar pada waktu malam dari Pekan Sempurna ke resort-resort rumah air. Itu maluman, bot hanya akan bawa kita daripada pukul 11 pagi satu trip dan 2 petang satu trip. Semua resort menggunakan jam yang sama. Tetapi bagi yang guna kapal terbang dan sampai di Pekan Sempurna sebelum jam 2 petang, maka boleh saja untuk terus book resort masing-masing. Karena kawan-kawan boleh saja meneruskan perjalanan ke resort tersebut karena boat yang membawa kawan-kawan yang trip terakhir ada pada jam 2 petang. Baiklah kawan-kawan, ini saja cerita saya tentang aktiviti percutian kami baru-baru ini ke Resort Waterhouse di Sempurna. Semoga maklumat ini bermanfaat dan video-video ini juga boleh memberi hiburan kepada kawan-kawan semua. Jika kawan-kawan suka, boleh saja subscribe channel saya, Petrus Channel, dan terima kasih di atas sokongan tersebut. Bye-bye.